saya kena rewildkan balik dia. Dan anak kepada dia ni pun kena rewild balik. Mencabarlah, tapi insyaAllah lah. Ya, kita orang tengah usaha. Kan? Depan lagi, depan lagi. Musuh utama seladang di hutan adalah poaching. Kita akan conserve, kita akan lepas balik. Harapan saya agar seladang kita kekal di hutan. Hentikanlah pemburuan haram. Nampak dia agak jinak, tapi dia tetap harimau. Nak handling pun, macam bagi makan pun, jarak tu kena jaga. Memang kaki dia tak lepas, tapi kuku dia. Kalau kena kat kita ni, tiada maaf lah. Taman Negara Kuala Tahan Pahang. Aset negara berkeluasan lebih 4,300 kilometer persegi ini bukan sahaja dikenali rakyat Malaysia, malah turut menarik perhatian pengunjung dan pengkaji dari luar negara. Keindahan alam ribuan tahun serta khazanahnya ternyata memukau. Antara tarikan di sini ialah titian kanopi. Ia memberi pengunjung pengalaman meniti pada ketinggian 45 meter dari permukaan tanah di sepanjang titian sejauh 550 meter. Aktiviti eksplorasi tidak hanya terhad di titian sahaja. Mendaki Bukit Terisik sejauh 1.2 kilometer memberikan pengalaman menakjubkan apabila tiba di kemuncaknya pada ketinggian 344 meter. Selain meniti dan mendaki, eksplorasi di sepanjang Sungai Tahan tidak kurang hebatnya. Perjalanan meredah jeram yang berliku memberi kepuasan tersendiri, lebih-lebih lagi apabila sampai di Lubuk Tenor, sanctuary ikan kelah. Melalui jalan air ini juga, pengunjung boleh mendekati perkampungan orang asli dari suku kaum Batik. Perkampungan kecil yang dihuni 7 keluarga seramai 68 orang ini terletak di tebing Sungai Tabung dan sering mendapat kunjungan ramai bagi mendalami kehidupan dan juga seni kraft tangan mereka. Tidak ketinggalan, melihat dengan lebih dekat antara pokok tertua dan terbesar di sini. Pokok Tualang Gergasi dengan ketinggian menghampiri 70 meter. Terkenal dengan penghasilan raja buah yang menjadi kegilaan ramai. Setiap kali tiba musimnya, Rau yang mendapat julukan Bandar Durian Musang King pasti akan meriah dengan kunjungan peminat durian. Di sebalik kontroversi dan persepsi, tidak ramai yang sedar bahawa negeri Pahang mempunyai keluasan hutan simpan terbesar. Lebih 1.55 juta hektar atau 57% dari keluasan hutan yang ada di negeri itu diwartakan sebagai hutan simpan kekal. Dalam usaha memelihara dan mengelak berlakunya pencerobohan hutan dan pembukaan ladang durian secara haram, Pejabat Hutan Daerah Raub dan Jabatan Perhutanan Negeri Pahang komited dalam melakukan pemantauan dan rondaan penguatkuasaan. Pemantauan hutan secara berkala merupakan antara tugasan yang wajib dilakukan bahagian penguatkuasaan bagi mengelak kejadian sama berulang kembali. Selain lokasi titik panas, kawasan yang pernah diteroka juga
akan turut dipantau. Pemilikan dan keluasan tanah yang berbeza-beza antara kekangan dalam tugas mereka. Namun, rata-rata pemilik dusun yang sah memberikan kerjasama yang baik tanpa sebarang isu. Kuasa yang telah dibuat operasi Opama tempoh hari. Di dalam hutan simpan ada satu talam. Kompartmen 175, 177, 178. Mari kita tengok kuasa. Kita jumpa lubang yang mati, kita ke tanah. Pemantauan yang dilakukan tidak hanya tertumpu kepada pencerobohan kawasan sahaja. Anak pokok balak yang ditanam semula juga akan diperiksa tumbesarannya kerana hutan yang telah diratakan dahulu perlu disemai kembali. Kita ada peringkat permulaan saja. Pemantauan dan penyulaman pokok yang telah mati perlu dilakukan agar litupan hutan dapat bertaut kembali seperti sebelumnya. So pokok-pokok yang ditanam tu kita akan tengok dulu kesesuaian di tapak. Kalau kawasan tu tanah tinggi atau pamah, itu ciri-ciri dia. Lepas tu kita, mungkin kita untuk pertama bila kawasan tu dah very exposed, kita akan cari kawasan pokok-pokok yang fast growing species yang tak dandy sangatlah, maksudnya dia boleh hidup sendiri. Kita tengoklah tujuan kita tu, mungkin kita akan mix lah, kita tak akan buat macam ladang satu species je, tak. Kita akan tengoklah 4-5 species yang mana yang sesuai lah untuk kita buat tanaman semula in order to make forest cover tu ada balik di kawasan tu. Rondaan penguatkuasaan melingkupi keseluruhan hutan simpan teras ternyata memberi cabaran besar. Justeru, pemantauan melalui udara menggunakan drone dilakukan untuk kawasan yang sukar ditembusi secara rondaan di darat. Kita telah bangunkan aplikasi EGP, di mana EGP tu function dia adalah untuk kita melihat keadaan awalan tu lah, maksudnya dia boleh tengok balik ada perubahan forest cover tak, kebakaran hutan pun kita boleh tengok, pembukaan kawasan boleh tengok, apa-apalah maksudnya kita nak tengok different of kawasan hutan dalam satu kawasan tu. Hutan yang luas akan dibahagikan kepada beberapa bahagian kecil yang dipanggil compartment. Aktiviti penguatkuasaan menjadi lebih efektif jika bahagian bermasalah dapat dikenal pasti terlebih dahulu. Cabaran tu kita have to work dengan situasi tu. Cumanya kita boleh enhance lah which way yang dapat bantu kita pergerakan kita tu menjadi lebih cepat so that kita boleh capture benda tu dan kesalahan tu kita boleh buat tindakan penguatkuasaan tu. Susah ke senang dalam hutan ke jauh ke memang kita memang ready all the time. Kita memang akan buat sehabis baik. Kita have to bersedia dan kita kena mempunyai kelengkapan yang terbaik lah. Everything lah must be in a good condition lah to make sure kita punya penguatkuasaan tu boleh dilaksana sebaiknya. Aktiviti penanaman semula anak pokok balak di hutan simpan teras Batu Talam berikutan operasi Ops Pamah melibatkan sebanyak 21,000 batang pokok pada keluasan 100 hektar. Ia diharapkan dapat menyumbang kepada usaha kerajaan dalam misi menghijaukan Malaysia. Kita Malaysia ni committed lah dalam memastikan Malaysia ni green. Kerajaan Persekutuan pun ada set up goal KPI kita melalui program penghijauan Malaysia. So yang ni dalam tempoh 5 tahun lah kita ada KPI to achieve berapa penanaman. So di negeri-negeri menjadi KPI Menteri Besar. So daripada situ Jabatan Perhutanan diberikan amanah tu untuk make sure benda tu terlaksana. So really hope and we can achieve that lah. Kebanyakan anak pokok yang terlibat dalam program penanaman semula tersebut adalah dibekalkan dari tapak semayan di Jabatan Servikultur Zon Pahang Barat. Pelbagai jenis anak pokok disemai di sini bertujuan membekalkannya bila diperlukan. Objektif untuk membangun tapak semayan ini adalah untuk sebagai sumber bekalan utama bahan tanaman yang kita akan gunakan untuk program pembangunan hutan seperti tanaman mengaya, tanaman restorasi, tanaman kawasan lapang dan juga tanaman bersama-sama NGO. Selain itu, ia juga adalah tujuan sebagai untuk penyelidikan bagi membekalkan bekalan biji-biji yang mencukupi dan berterusan serta berkualiti tinggi. Setakat ini, terdapat lebih 8,000 anak pokok pelbagai spesies yang disemai di sini dan dipantau setiap hari oleh pegawai servikultur yang bertugas. Anak pokok yang terdapat di sini disemai melalui dua cara, iaitu melalui biji benih dan juga anak pokok liar.
sumber bekalan biji mineral kita melalui dua cara lah. Yang pertama menggunakan kaedah kutipan biji mineral, yang mana kutipan kita biji mineral kita laksanakan melalui aktiviti memanjat, yang mana biji-biji buah yang matang dipilih daripada pokok-pokok ibu yang terpilih lah. Biji mineral akan dibawa balik ke tapak semai untuk dibersihkan dan diasingkan benda-benda asing. Biji mineral tersebut akan disemai di batas semai antara 1 hingga 2 bulan. Anak liar di dalam hutan yang mempunyai 1 hingga 2 helai daun dikutip dan akan disemai di dalam tabung di tapak semai lah. 80% daripada jumlah keseluruhan pokok yang disemai di sini tumbuh dalam keadaan baik. Setiap anak pokok yang telah mencapai ketinggian di antara 80 ke 150 cm adalah sesuai untuk aktiviti penanaman semula melibatkan aktiviti jabatan, agensi, institut pengajian tinggi dan juga NGO. Selain itu, dalam usaha melestarikan belantara, Kerajaan Negeri Pahang juga telah melancarkan program Pride Kid yang mana setiap kelahiran baru di Negeri Pahang akan diberikan sebuah anak pokok dengan nama sendiri untuk program penanaman semula. Harapan saya agar usaha mengurus dan membangunkan sumber hutan secara berkekalan serta mengoptimumkan sumbangannya kepada pembangunan sosioekonomi dapat dilaksanakan bagi memelihara dan melindungi kepelbagaian hayat hutan, air dan tanah serta penggunaannya secara berkekalan. Pemelihara hutan ini dapat mengelak daripada bencana alam seperti kebakaran hutan, jerebu, pencemaran air dan sebagainya. Setiap anak pokok yang disemai di sini satu hari nanti akan mendapat tanahnya sendiri. Turut diharapkan agar pokok-pokok ini dapat membesar dengan sehat dan dapat memberi manfaat kepada manusia dan persekitarannya tidak kira di mana ia ditanam dan membesar nanti. Saya kena rewildkan balik dia dan anak kepada dia ini pun kena rewild balik. Jadi itu tugas agak mencabarlah, tapi insyaAllah lah kita orang tengah usaha. Selain kajian, konservasi turut memainkan peranan penting terhadap masa depan hidupan liar. Pusat Konservasi Harimau Malaya, MTCC, di Bukit Ringgit, Lancang, ditubuhkan bagi program pembiakan Harimau Malaya yang semakin terancam di Semenanjung Malaysia. Diketuai oleh Muhammad Khairi Ahmad, pusat konservasi ini merupakan salah satu daripada inisiatif kempen memelihara Harimau Malaya di bawah seliaan Jabatan Pelindungan Hidupan Liar dan Taman Negara, Perhilitan dan telah mula beroperasi sejak Februari tahun ini. Buat masa ini, hanya 5 ekor harimau sahaja yang ditempatkan di sini. 3 daripadanya ialah hasil pembiakan terdahulu ataupun captive breed, manakala 2 daripadanya ialah hasil tangkapan liar, wild catch, ekoran berhadapan konflik dengan manusia. Kesemua 5 ekor harimau ini dijaga dan dipantau di dalam kurungan setiap hari. Kita mempunyai 32 kurungan malam yang mana maksimum harimau boleh tempatkan sebanyak 32 ekor lah. Dan kita mempunyai 11 laman senam yang kita lengkapkan dengan landscape dan hardscape lah. Landscape ni terdiri daripada perabot-perabot, contohnya kayu tegak untuk tujuan memanjat, kayu melentang untuk dia meniti dan para gua dan sebagainya. Dan juga kita akan tanam dengan softscape supaya persekitaran di dalam laman senam itu menyerupai dengan habitat semula harimau itu. Selain pembiakan, antara program lain ialah meliarkan dan pelepasan semula ke habitat asal. Namun buat masa ini, kesemua harimau di sini masih berada di fasa penyesuaian sebelum ia boleh beralih ke fasa seterusnya. Fasa penyesuaian dijangka mengambil masa selama 6 bulan sebelum ia boleh dilepaskan ke laman senam.
memang kita akan menambahkan bilangan harimau yang adalah kapasiti paddock pembiakan adalah mempunyai maksimum sehingga 10 ekor boleh tempatkan. Kita boleh mendapat sekurang-kurangnya 5 pasang harimau lah untuk kita jalani proses pembiakan. Mungkin kita akan dapatkan sama ada daripada zoo-zoo yang menyertai program kita dan juga bakal liar lah yang kita dapati mungkin terlibat dengan konflik dan sebagainya lah. Dan kita tak akan tangkap populasi yang tidak bermasalah lah. Ada konflik dengan manusia sahaja yang akan ditangkap lah untuk tujuan ni. Dan kalau kita dapati individu yang tangkap tu bersesuaian untuk program pembiakan, kita akan gunakan untuk program inilah. Rutin harian penjaga harimau di fasa penyesuaian ialah pemerhatian dan pemberian makanan. Namun setiap kali sebelum ia dilakukan, rondaan keselamatan bersenjata api serta pengawasan adalah perlu bagi mengelak sebarang kejadian yang tidak diingini sepanjang aktiviti dijalankan. Setiap hari adalah pengalaman, cabaran dan tempoh belajar sesuatu yang baru. Setiap hari ada pengalaman baru, cabaran baru, kita akan belajar sesuatu. Setiap individu ini dia akan berlainan dia punya pangan. Yang ini macam ni, yang ini macam tu. Jadi kita kena adapt lah. Sesuaikan diri dengan dia punya behavior. Kita ada cara kita. Yang penting, kita jangan fobok dia. Ha, kita biar dia. Macam kita nak pindah, kita buka je. Bagi dia masuk, kita bagi umpan dia sebelah ni, dia masuk dengan tanpa paksaan. Sebab kalau fobok tu dia akan jadi banyak-banyak isu. Dia akan jadi, dia cas kita, dia akan cedera. Panjang cerita. Ha, jadi terbaiknya kita kena belajar lah. Setiap hari pengalaman baru, cabaran baru. Dalam mengendali hidupan liar, penjaga haruslah peka terhadap perilaku setiap harimau. Mereka juga harus mengamalkan konsep abuba dalam setiap pemerhatian sebelum sebarang aktiviti dilakukan, iaitu appetite, bowel, urine, brightness dan alert. Setiap perubahan dalam pemerhatian ini harus direkodkan bagi mengenal pasti punca dan tindakan selanjutnya. Sementara kandang dicuci, petugas dapur yang dipertanggungjawabkan untuk menjaga pemakanan harimau akan menyediakan makanan. Diet di fasa penyesuaian ialah daging mentah dan juga ayam. Ratio atau nisbah pemberian makanan adalah bergantung kepada berat badan setiap harimau. Sebanyak 25 kg ayam diperlukan untuk 5 ekor harimau dan akan dinyah beku terlebih dahulu sebelum dibawa ke kandang. Proses nyah beku dijalankan secara semula jadi menggunakan kipas pada suhu bilik dan kebiasaannya mengambil masa selama satu hari. Usai aktiviti pembersihan, harimau akan dipindahkan semula untuk diberikan makan. Kira-kira 5 kg ayam diberikan setiap hari untuk diet harimau dan ia akan diselangi dengan daging mentah dengan jumlah yang sama. Makanan diberikan sehari sekali sama ada pada waktu pagi atau tengah hari. Kita nampak dia agak jinak tapi dia tetap harimau. Nak handling pun macam bagi makan pun jarak tu kena jaga. Walaupun ni kalau tengok solid memang kaki dia tak lepas kaki depan. Tapi kuku dia tu kalau kena kat kita ni tiada maaf lah. So, kalau saya kalau ada lawatan pun semua benda tu saya jagalah. Selain program pembiakan, antara objektif pusat ini ialah meliarkan harimau untuk dilepaskan ke habitat asal. Bagi harimau captive breed yang lahir dari induk di dalam kurungan, ia merupakan tugasan yang mencabar kerana harimau telah biasa dengan manusia dan keadaan sekitar kurungan. Saya di sini diamanahkan untuk rewilding. Tugas saya untuk merewildkan yang captive breed, induk yang captive breed. Yang macam ni kan, saya kena rewildkan balik dia dan anak kepada dia ni pun kena rewild balik. Ha, jadi tu tugas agak mencabarlah tapi insya-Allah lah. Ya, kita orang tengah usaha sebaik mungkinlah.
Dia ada proses dia kan? Step-step dia. Berpadanan dengan objektif, harimau yang ada di pusat ini juga akan dijadikan induk untuk kelahiran baka yang baharu. Berpandukan modul dan fasiliti yang terdapat di pusat, ia diharapkan dapat mencapai objektif bagi menambah jumlah harimau di dalam negara. Harapan dia kelahiran yang daripada induk sini, kita dapat rewildkan dia, meliarkan dia sampai tahap yang kita nak, sampai ke blok pra-prapasan. Itu orang kata final lah, peringkat akhir sebelum dilepaskan. Ha, itu kita punya goal lah. Lahirkan anak dan berjaya meliarkan, capai aspek itu nak. Ha, itu, InsyaAllah. Meskipun baru 4 bulan beroperasi, perancangan masa hadapan itu pasti. Dengan usaha sama daripada zoo dan tangkapan liar yang berkonflik dengan manusia, ia dijangka dapat menambahkan induk untuk menghasilkan lebih banyak lagi kelahiran baharu. Pusat Konservasi Harimau Malaya sangat haraplah apa yang diusahakan berjaya dan kita menjangkakan dalam tempoh 5 tahun akan datang, individu pertama akan dilepaskan ke habitat asal. InsyaAllah, itu adalah harapan kami. Kita tidak akan pencarian sampai ke pagi. Maksimum pun sampai pukul 12 sebab kelawar mungkin tidak akan keluar pada waktu tengah malam. Kurang keluar. Jika terlalu lama terperangkap, mungkin menyebabkan stres yang tinggi dan boleh menyebabkan kematian. Bertujuan melindungi hidupan liar, Rizab Hidupan Liar Krau telah digazetkan dengan keluasan melebihi 62,000 hektar pada tahun 1968. Terletak berhampiran Gunung Benom di daerah Temerloh, Pahang, ia merupakan rizab hidupan liar terbesar di Semenanjung Malaysia dan kaya dengan biodiversiti alam semula jadi. Pos Kuala Lompat, salah satu daripada pos di rizab ini yang terkenal dengan kelawar. Terdapat lebih daripada 125 spesies kelawar terdapat di Malaysia dan 69 daripadanya terdapat di sini. Ia dikategorikan kepada 2 jenis iaitu pemakan buah dan pemakan serangga. Bagi mengenal pasti kelawar yang terdapat di sini, perangkap jenis hub trap akan dipasang di laluan denai di mana kelawar terbang. Perangkap biasanya dipasang pada waktu petang sebelum kelawar mula keluar pada waktu senja. Waktu malam adalah waktu aktif untuk kelawar dan mereka akan keluar untuk mencari makanan pada waktu ini. Kita pasang trap ni dari utama dia lah untuk dia orang keluar mencari makan. Kita tidak akan pencarian sampai ke pagi. Maksimum pun sampai pukul 12 sebab kelawar mungkin tidak akan keluar pada waktu tengah malam. Kurang keluar. Jika terlalu lama terperangkap, mungkin menyebabkan stres yang tinggi dan boleh menyebabkan kematian. Kelawar yang melalui laluan ini akan tersangkut pada jaringan tangsi sebelum terjatuh ke bawah takungan. Hub trap merupakan perangkap yang paling efektif bagi menangkap kelawar kerana ia tidak mencederakan mana-mana anggota badan kelawar. Terletak berhampiran lokasi perangkap, terdapat beberapa lokasi jenut. Jenut ialah tadahan air semula jadi mengandungi garam mineral yang diperlukan hidupan liar. Terdapat juga jenut buatan yang diadakan berdasarkan laluan hidupan liar. Sebelum kita wujudkan satu jenut tu, kita pastikan ada laluan utama binatang. Kita pastikan ada tapak binatang yang ada laluan tu. So kita wujudkan satu tempat untuk dia dapatkan mineral, garam mineral di satu jenut tu. Kadang-kadang jenut yang sedia ada pun kita akan top up garam lain untuk kita tarik haiwan yang ada kat pos ni. Itulah antara cara yang kita lakukan adalah pemasang kamera trap lah untuk dapat tahu spesies apa yang ada dekat pos kelompat ni. Perangkap kamera yang dipasang di jenut adalah bertujuan merekod data hidupan liar yang ada di sekitar kawasan. Oleh kerana jenut membekalkan garam mineral yang diperlukan hidupan liar, pelbagai spesies haiwan dijangka akan singgah ke jenut ini. Perangkap kamera kebiasaannya akan dipasang dan dibiarkan di jenut selama 2 minggu.
Ia akan merakam sebarang gambar berpandukan pergerakan yang tercetus oleh sinar inframerah. Sebarang utama bila musim terhujur, air banjir dan kawasan-kawasan jenut ni tenggelam. Waktu tu gambaran yang kita nak daripada kamera trap tu tak jelas dan menyebabkan barangan kamera tu rosaklah. Perangkap hub trap biasanya akan mula diperiksa bermula jam 7.30 malam dan pemeriksaan seterusnya adalah pada jam berikutnya sehingga tengah malam. Kelawar yang terperangkap kemudian akan dipindahkan ke dalam kantung kain. Proses ini dilakukan dengan cermat agar kelawar tidak cedera atau terlepas. Waktu tangkapan juga akan direkodkan bagi pengumpulan data. Antara kajian terhadap kelawar ialah berkaitan spesies dan variasinya. Data yang direkodkan melibatkan ukuran panjang kepak, berat, jantina dan spesies terdekat berpandukan bahan rujukan. Walau bagaimanapun, spesies kelawar yang terdapat di sini sentiasa bervariasi ekoran pembiakan antara kacukan dua spesies baru. Hipo. Lain, ada tanduk tu. Ada rhino kan? Selesai semua data diperolehi, kesemua kelawar akan dilepaskan semula. Ia tidak perlu dilepaskan kembali ke dalam hutan kerana kelawar mempunyai cara tersendiri untuk mencari jalan pulang ke habitatnya. Selain kelawar, terdapat banyak lagi hidupan liar yang menghuni rizab ini. Setiap daripadanya bergantung antara satu sama lain bagi mengekalkan kemandirian spesies. Apa yang penting adalah untuk menjaga sumber biodiversiti ini demi keseimbangan ekosistem. Diselia oleh Jabatan Perhilitan di Bukit Rengit Lancang, penguasanya Suhainah Pejalis atau Farhana sangat menitik beratkan penjagaan rizab agar terlindung daripada sebarang kerosakan. Hutan ini perlu dijaga, dikonservasi pertamanya dari segi keseimbangan ekosistem kita. Harapan saya, semoga hutan kita yang ada sekarang ini terus kekal dijaga supaya apa yang ada, sumber biodiversiti kita yang antara yang terkaya, terus diurus dengan baik dan akan ditinggalkan dengan baik kepada anak cucu kita. Okey, depan lagi. Musuh utama seladang di hutan adalah poaching. Dahlah jumlah dia dah sikit. Kita akan conserve, kita akan lepas balik. Harapan saya agar seladang kita kekal di hutan. Hentikanlah pemburuan haram supaya anak-anak kita kenal seladang tu macam mana. Selain MTCC, terdapat sebuah lagi pusat konservasi hidupan liar di Pahang terletak di Kuala Krau, Pusat Konservasi Hidupan Liar Jenderak Selatan, dikhususkan untuk memelihara seladang. Pusat konservasi ini tidak lagi dibuka kepada orang awam bagi mengelak ancaman penyakit kaki dan mulut terhadap seladang. Namun pusat interpretasi yang dibina dengan kulit dan tanduk sebenar ini masih dibuka kepada orang awam untuk mengenali seladang. Segala informasi berkenaan seladang dan usaha konservasi terdapat di sini. Konservasi dan pemantauan seladang pada setiap hari dilakukan oleh Jawahir Jaafar selaku ketua pusat ini. Antara rutin harian ialah pemerhatian terhadap pemakanan yang dilakukan sebanyak 2 kali sehari. Penempatan kita semasa campur tu kita akan tengok pedigree dia. Kita akan tengok dari mana. Dia anak siapa. So kita tak nak, kalau boleh kita nak prevent inbreeding. So anak sampai satu tahap kita akan asingkan. Buat bachelor group ataupun kalau ada betina ekstra kita akan campurkan. Yang tak ada kaitan lah. Betina yang tak ada kaitan. Tapi memang susah sikit lah. Sebab cara menghalau dia, dia akan ambil masa. Kadang-kadang sampai berbulan.
Objektif konservasi ialah untuk menggalakkan pembiakan serta pelepasan baka baru ke habitat asal. Menurut Jawahir, seladang dewasa di sini akan kekal sebagai induk, manakala baka seladang yang akan dilepaskan pula akan dipilih mengikut kesesuaian umur. Lagi elok kalau dia dalam proses membesar. Bukan dah besar, dia dalam orang sini panggil jaras, kira sap edak lah. Sebab masa tu dia tak memilih makanan. Bila dia dah besar, kita dah bagi dia dengan dedak, kita dah bagi dia dengan rumput, kita dah feed dia. Dia akan cari orang juga. Kalau sap edak, dia boleh cari sendiri. Yang kita perlu buat, sebelum pelepasan kita akan kurangkan dedak, kita akan tambahkan daun. Buat masa ini terdapat 25 ekor seladang yang berada di pusat ini. 13 daripadanya adalah seladang jantan, manakala 12 lagi adalah betina. Kesemua seladang adalah bersifat liar dan tidak dijinakkan agar mudah untuk membiasakan diri di habitat asal nanti. Paddock di sini, kita tak akan dekat sangat dengan seladang, tak akan attach supaya dia akan jadi wild. Dan paddock H dengan G adalah pra-pelepasan kepada pelepasan. So maknanya dalam tu kita akan biar pokok ada dan situasi memang macam dalam hutan. Jadi untuk memantau kat situ, kita perlukan binokular untuk nampak. Dengan mata kasar memang tak nampak. Ditempatkan di dalam paddock yang luas dengan pagar besi setinggi 2 meter, keselamatan seladang dan penjaganya ternyata terjamin. Namun cabaran tetap ada dalam mengendali haiwan ini, lebih-lebih lagi jika ia bertindak agresif dan merempuh pagar untuk melepaskan diri. Cabaran kat sini banyak sebenarnya. Salah satu, kalau seladang tu terlepas, memang kita akan mulakan escape punya plan. Macam mana, apa yang kita perlu buat, kita akan cuba untuk masukkan tanpa menggunakan drug atau tranquilizers. Jadi kita akan detect dia kat mana, kita akan cuba confine dia satu tempat. Kemudian kalau boleh, kita tutup semua pintu, biar dia dalam compound ni saja. Lepas tu kita akan pilih paddock kosong dan kita akan tolak dia masuk. Selain rumput dan daun, dedak merupakan makanan suplemen tambahan buat seladang di sini. Ia kebiasaannya akan diberikan pada waktu tengah hari dan diumpamakan seperti snack buat seladang. Tugas membersihkan tempat makanan dedak dan kolam air di setiap paddock di pusat ini digalas oleh Zaleha Nibong, pembantu hidupan liar. Dia yang telah berkhidmat di sini selama 6 tahun masih mengingati pengalaman pertamanya berhadapan dengan seladang ketika sedang menjalankan tugas. Mula-mula saya ditukarkan kat sini, saya macam susah nak terima. Takut memang nombor satu dah. Saya menghadap binatang liar yang besar dan saya dengan saya macam ni. Lepas tu dalam tu pula macam banyak. Pengalaman pertama, saya masuk kerja sini, saya diserang. Maksudnya saya tengah buat kerja, dia datang depan. Lepas tu saya pun keluar lari dari ni lah, pagar ni kan. Okay, saya keluar, saya masuk balik. Entah kali ke berapa, entah saya memang keluar masuk macam tu, memang akan diserang. Sampai sebulan lebih macam tu, baru macam slow sikit lah seladang yang dalam ni untuk menyerang saya. Luka dan lebam yang dialami ketika lari daripada diserang seladang sudah menjadi perkara biasa buat Zaleha. Namun ia tidak mematahkan semangatnya untuk terus bertugas. Kehadiran petugas lain yang membersihkan sisa rumput dan daun sedikit sebanyak memberi keberanian pada dirinya. Macam wajar dia akan datang dekat dengan kita, tapi dia tak menyeranglah. Saya tak kata saya berani sangat dia, cuma saya boleh terima dia dan saya kena waspadalah. Macam saya buat kerja tu, saya kena hati-hati macam tu. Dia jinak-jinak pun kita kena inilah, kena berjaga-jaga. Tu pada pandangan saya lah. Menjelang tahun, hari demi hari, Zaleha dan seladang di sini sudah saling mengenali. Dia sudah tidak gentar dengan kehadiran seladang dan semakin memahami perilaku haiwan ini. Serangan yang dahulunya berbahaya, kini dianggap Zaleha sekadar usik-mengusik. Saya bekerja dengan dia kiranya dah 6 tahun ni, jangka masa yang agak panjang. Siapa tak sayang kalau kita dah selalu dengan dia kan? Ada jenis yang seladang yang garang, tapi kita boleh tahu pergerakan dia macam mana. Sekarang ni saya boleh rasakan dia attack kita tu. Dia sebenarnya bukan nak serang kita. Dia just nak ngusik, lebih pada ngusik lah. Bagi saya lah yang dah kira 6 tahun kat sini, saya dah boleh take over dia. Macam dah tahu gerak-geri dia. Dia tak serang kita sebenarnya. Yang mula-mula tu ya, sebab dia mungkin dia tak boleh terima kita dengan bau baru lagi, dengan orang baru. Ha, yang itulah. Selain pemantauan, proses pelepasan juga adalah amat penting.
Bagi mengelak daripada seladang bergaduh atau terlepas ketika proses ini, fasiliti yang terlibat haruslah ditambah baik bagi mengelak sebarang risiko. Kebanyakan pelepasan tu adalah jantan. So bila jantan, dia akan bergaduh. Kebarangkali yang bergaduh tu ada. Sebelum ni, sebelum naik dinding ni, kita naikkan plywood. Plywood lama-lama reput. So kita decide untuk naikkan dinding yang permanent supaya seladang kiri kanan tak akan nampak seladang yang di dalam rangli. Sebab kalau nampak ada pintu di situ, so pintu tu bertujuan untuk kita memendekkan jarak supaya senang kita nak crate masuk sini dan tutup untuk lepasan. Taburan populasi seladang di Malaysia adalah kurang daripada 200 ekor, manakala di Pahang pula kurang daripada 100 ekor. Usaha konservasi ini diharapkan dapat menambahkan lagi populasi seladang liar agar terus membiak dan berkembang. Musuh utama seladang di hutan adalah poaching, pemburuan haram. Dahlah jumlah dia dah sikit, dekat Pahang ada lebih kurang bawah 100. Kita akan conserve, kita akan lepas balik. Harapan saya agar seladang kita kekal di hutan. Hentikanlah pemburuan haram supaya anak-anak kita kenal seladang tu macam mana. Hutan dan sungai saling bersimbiosis. Sungai nadi kehidupan, manakala hutan pula mempunyai 1001 manfaat. Daripada punca mata air di bukit dan gunung, air mengalir ke anak-anak sungai kecil hingga sampai ke sungai yang lebih besar sambil memberi manfaat kepada hidupan di sekelilingnya. Siapa sangka, aliran air ini juga dapat memberi manfaat kepada ribuan orang. Berpunca daripada tiga sungai utama, Sungai Pertang, Sungai Temir dan Sungai Kelau, kesemua air tersebut akan memasuki kawasan tadahan air di Empangan Kelau. Selaku empangan utama yang menjadi penyalur kepada muka sawah yang lain, Empangan Kelau bukan sahaja membekalkan air mentah kepada negeri Pahang, malah turut menyalurkan air ke negeri Selangor. Siap dibina pada tahun 2015, Empangan Kelau adalah empangan jenis tambakan tanah bertujuan menyalurkan air dari kawasan tadahan seluas 331 km persegi dengan kawasan takungan seluas 24 km persegi. Sebagai penyumbang air mentah, puncanya harus sering dipantau petugas empangan bagi mengelak daripada berlakunya pencemaran atau kejadian yang tidak diingini. Pemeriksaan kawasan terlibat adalah secara menyeluruh. Disebabkan kawasan tadahan adalah gabungan daripada tiga sungai, terdapat beberapa laluan alternatif untuk penceroboh memasuki kawasan tadahan empangan. Walaupun aktiviti dilakukan mereka hanyalah sekadar menangkap ikan, ia tetap berisiko menjadi punca kepada pencemaran akibat minyak enjin. Antara cabaran lain ialah kehadiran tumbuhan liar seperti keladi bunting. Tumbuhan ini dikatakan mempunyai ejen oksida dan berupaya mengganggu tahap oksigen dalam air jika perkembangannya tidak dikawal. Kapasiti takungan Empangan Kelau adalah sebanyak 135.5 juta meter padu air. Jika terdapat sebarang masalah terhadap punca air mentah, ia masih berupaya untuk menyalurkan air kepada muka sawah yang lain selama 92 hari. Dari Empangan Kelau, air akan disalurkan ke Sungai Kelau dan akan melalui beberapa sungai lain untuk sampai ke muka sawah Semantan. Dari Semantan, air akan disalurkan ke loji rawatan air Langat 2 untuk kegunaan rakyat Selangor. Sumber biodiversiti hutan, anugerah alam. Konservasi hidupan liar harus digiatkan demi menepis ancaman kepupusan. Hidupan liar dan hutan saling bergantungan. Jika dipelihara, masa depan yang masih hijau pasti akan berkekalan. Usaha memelihara hutan dan konservasi hidupan liar adalah hasil kerjasama daripada pelbagai pihak. Secara fizikal atau maya, segala usaha digerakkan dengan baik dan teratur. Kerajaan Negeri Pahang juga komited dan serius
dalam setiap pemeliharaan dan pemuliharaan yang berlaku di belantara warisan makmur ini.